Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton semua. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Sesungguhnya ibulah segala-galanya. Ibulah yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Tanpa ibu, siapalah kita? Sesungguhnya kasih ibu membawa ke surga. Jangan sesekali menderhaka kepada ibu kita. Jadikanlah kisah si tanggang sebagai pengajaran hidup kita. Tersebutlah kisah seorang pemuda. Ceritanya menderhaka kepada ibunya. Sedihnya ibu, kecewa hatinya. Dihalau oleh anak kandungnya. Di sebuah kampung tinggallah seorang ibu bernama Si Deruma. Si Deruma tinggal bersama anak lelakinya Si Tanggang. Mereka hidup sebagai keluarga nelayan tinggal di tepi pantai. Kehidupan mereka amatlah miskin. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Dia selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Akan tetapi, keadaan hidupnya yang serba kekurangan dan ketiadaan peluang menjadi penghalang kepada cita-citanya. Pada suatu hari, ketika si Tanggang sudah meningkat usia remaja, si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pun pergi mencuba nasib. Dia berjumpa dengan nakhoda kapal itu dan meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Nakhoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan si Tanggang bekerja. Walaupun si Deruma amat keberatan untuk melepaskan si Tanggang berlayar mengikut kapal nakhoda itu, beliau terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Si Tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nakhoda. Nakhoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Tidak lama kemudian, si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nakhoda menjadi uzur, maka si Tanggang dilantik menjadi nakhoda baru. Dia dipanggil Nakhoda Tanggang. Si Tanggang memiliki kecekapan dalam berniaga. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal. Namanya sampai ke telinga Sultan dan dijemput ke istana. Tidak lama kemudian, Sultan mengahwinkan puterinya dengan Si Tanggang. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke banyak tempat di merata negara. Pada suatu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di muara kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui nakhoda kapal itu Si Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Gembira dalam hati, Si Deruma pun pergilah mendayung sampai menuju ke kapal nakhoda Tanggang. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang ibu Si Tanggang naik. Seketika kemudian, Si Tanggang muncul dengan isterinya. Si Tanggang malu melihat keadaan ibu yang daif di hadapan isterinya. Si Deruma memanggil-manggil Si Tanggang, tetapi dia berpura-pura seperti tidak mengenali ibunya. Isterinya bertanya mengenai ibu Tanggang, tetapi dia mengatakan bahawa ibunya sudah meninggal.
Si Tanggang menghalau ibunya dengan piadap. Si Duruma berdayun ke tepi dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, si Duruma memandang ke langit dan mengangkat kedua-dua belah tangannya. Kemudian berseru, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya." Tiba-tiba, petir berdetung dan angin bertiup kencang. Kapal si Tanggang terombang ambing akibat dipukul air yang bergelora. Ketika itulah si Tanggang berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka. Akhirnya, dia berteriak kepada ibunya supaya diampun. "Ibu! Ibu, ampunkan Tanggang, ibu! Ibu, ampunkan Tanggang, ibu!" Walau bagaimanapun, penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul oleh ombak yang kuat. Apabila ribut reda, si Tanggang, isterinya, kapalnya dan semua anak kapalnya telah bertukar menjadi batu. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Jangan sesekali kita menderhaka. Kawan-kawan, selagi ibu kita masih ada, buatlah dia bangga. Buatlah dia tersenyum. Buatlah dia tertawa. Kerana ibu adalah pintu masuk ke syurga kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.